Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa hakal yafi'iyu, dan telah menghikayatkan, telah menceritakan oleh Imam Yafi'i, ya, anna ba'da mulukil umami salifati, bahwa sebagian raja-raja umat-umat terdahulu bana Madinatan, telah membangun akan satu kota. Dia bangun kota. Wata'anna kok bagian raja umat terdahulu nih. Wata'anna kok, dan ia berlebih-lebihan, dan ia ya apa menjadi elok. Wata'anna kok ya menjadi elok, dibangun elok maksudnya apa? Ya dibangun dengan cakep, indah. Watagola, dan berlebih-lebihan. Fi usniha, pada bagusnya. Wazinatiha, dan perhiasannya. Ya, jadi dibikin elok, dibikin bagus, dihias-hiasi. Bangun kota. Ya. Ini bukan dipindahin, ini bukan ya. Bukan. Ini bangun bangun kota. Summa sona'a ta'aman wa da'an nasa. Kemudian dia membuat makanan dan dia mengundang orang-orang. Buat makanan, undang orang-orang. Wa ajlasa unasan ala abwabiha. Dan ia menempatkan, mendudukkan, menempatkan unasan orang-orang ya yang sudah ditentukan ala abwabiha, di depan pintu-pintu kota. Masya Allah, di depan pintu kota didudukin orang-orang itu. Ngapain di depan pintu? Ya, yas'aluna, mereka bertanya, kullaman kharaja, kepada setiap orang yang keluar. Hal ra'aitum abiban, ya, aiban. Apakah kamu telah melihat keaiban? Jadi orang yang ya udah masuk kota ya, yang dibuat, diindah-indahkan, dibikin elok serupa mungkin, ya. Udah keluar ditanya, bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah kota yang sudah saya bangun ada aibnya, ada cacatnya, ada jeleknya, ada buruknya, ada kurangnya, minta dinilai. Fayaquluna, lalu mereka berkata, la, enggak ada, bagus katanya. Hatta ja'a nasun fi akhirin nasi alaihim aksiyatun. Hatta sehingga ja'a, datang nasun oleh orang-orang, fi akhirin nas, di akhir manusia. Kan masuk banyak ke kota. Ini rombongan yang terakhir. Ngomong alaihim, ya, atas mereka aksiyatun, di atas mereka ada pakaian. Pakaian ya, maksudnya busana yang terhormat. Jadi ada rombongan yang terakhir keluar dari kota itu pakai baju-baju kehormatan.
cakep bajunya. Ya. Berarti orang-orang mulia ini, bukan orang sembarangan. Fayas'aluhum fasa'aluhum, lalu mereka bertanya kepada mereka tuh, rombongan terakhir, hal ra'aitum aiban, apakah engkau, apakah kamu melihat keaiban, apakah kamu melihat kekurangan, apakah kamu melihat kecacatan kota yang aku bangun ini. Faqalu, lalu mereka menjawab, aibaini isnaini, ada dua keaiban katanya, ada dua yang jelek. Masya Allah, tadi kan dia pakai baju, ya baju ya, kehormatan, berarti orang, bukan orang sembarangan nih, bisa menilai. Fahabasuhum, lalu mereka tuh yang jagain itu menahan mereka. Wadakhalu alal maliki, lalu mereka masuk ke raja. Fa'akhbaruhu, lalu mereka memberitakan kepada raja, bima qalu, dengan apa yang sudah mereka katakan. Faqala, maka berkata raja, Ma kuntu ardo. Lalu dia yardo. Ma kuntu ardo bi'aibin wahidin. Kata raja, aku tidak redo satu aib. Satu aib aja aku enggak redo. Ya. Jadi rajanya kepengen supaya dikata bagus ini, Bang, kotaknya. Orang udah dibikin bagus-bagus gitu ya. Kayak kita bikin apa, kita bagusin, ada orang bilang jelek, gimana? Fa'tuni bihim, datangkanlah kepadaku mereka itu. Ya, yang bilang ada yang jelek, dua yang jelek, dua aib. Fa'adakhuluhum, lalu mereka, menjaganya itu, masukin mereka yang tadi bilang ada aibnya, alaihi, kepada raja. Fasa'alahum, lalu raja bertanya kepada mereka, anil aibaini mahuma, tentang dua aib itu apa gerangan keduanya. Faqalu, lalu mereka menjawab, takhrubu wa yamutu sahibuha, akan roboh, akan mati yang punyanya. Masya Allah. Kenapa? Karena ya, punya manusia, kita ada waktunya. Kita nih, Bapak Ibu sekalian semua, kita ada waktunya. Manusia ada waktunya, kapan selesainya. Ada waktunya kita. Yang batasnya umur 70, sekarang 60, ya 10 tahun lagi. Yang batasnya umurnya ya 60, sekarang 59, setahun lagi. Bagus, Allah enggak kasih tahu kapan umur kita berakhir. Kata kita mungkin kalau Allah kasih tahu lebih baik biar saya benar-benar, belum tentu, boleh jadi kamu nggak bisa tidur. Apa yang Allah pilihkan buat kita adalah yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan buat kita yang terbaik, bagus nggak dikasih tahu. Dan juga sebagai ujian, siapa yang benar-benar di antara hamba Allah kepada Allah. Ketahuan mau mati, benar-benar itu ketahuan itu mah. Dia nggak tahu kapan matinya, tapi dia benar-benar hidupnya taat dia, masya Allah. Ya, baru hebat. Ya, ini keaibannya dua. Akan roboh, akan mati yang punya. Ya. Sama kita jadi pejabat, mama RT. RT berapa tahun?
5 tahun. Oh, lama juga 5 tahun ya. 5 tahun tuh bakal turun. Maka catatlah berjalannya kepemimpinan kita dengan catatan yang baik. Bikin itu sesuatu yang membuat orang menjadi senang sama kita. Terutama masalah keagamaan. RT, RW, ya. Lurah, camat, terus sampai presiden. Apalagi itu yang udah jelas. Udah jelas tuh sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Maka bodoh kalau dia berbuat kejelekan. Ya, bodoh. Ketika dia berbuat kejelekan, itu akan dikenang terus sama orang. Jeleknya. Tapi ketika dia berbuat kebaikan, akan dikenang kebaikannya. Nah, kita pun begitu. Kita enggak tahu kapan akhir umur kita. Tapi yang jelas kita ada waktunya. Maka catatlah hidup kita, buat catatan-catatan yang baik, yang bikin orang menangis enggak adanya kita, berkenang buatnya. Iya, gitu. Qala afata'lamuna, kata raja, apakah kamu tahu daron, rumah la takhrubu, yang tidak roboh, kata raja, wala yamutu, dan tidak mati sahibuha, oleh yang punyanya. Ada enggak, kamu tahu enggak kira-kira rumah yang kagak roboh, ya, dan tidak mati yang punyanya? Kalau negeri ya, boleh juga negeri, ya. Ya. Apakah kamu tahu daron, kita artinya negeri aja, negeri yang tidak roboh, ini bisa rumah, bisa negeri daron, yang tidak roboh, tidak mati, karena nanti ada negeri surga bahasanya soal di sini, biar sesuai. Kalau mereka menjawab lahu kepadanya, na'am iya, fazakarullahu, lalu ia mereka sebutkan kepadanya, tadi orang tadi ada, mereka menyebutkan kepadanya, mereka menyebutkan kepadanya al-jannata, mereka menyebutkan kepada raja al-jannata, surga itu negeri yang kagak roboh, surga wa na'imaha, dan kenikmatan surga, wa syawwaquhu ilaiha, dan mereka membuat raja rindu kepada surga. Masya Allah. Diceritain tentang surga oleh orang yang terakhir tadi kepada raja, rajanya kesemsem, jadi rindu ama surga. Wa zakaru nara wa azabaha, dan mereka menyebutkan tentang neraka dan siksaan neraka, ya, wa khawafu, dan mereka menakut-nakuti raja minha, daripada siksa neraka, ditakut-takutin. Wada wada auhu ila ibadatillahi azza wajalla, dan mereka mengajak raja kepada ibadah kepada Allah azza wajalla. Fa ajabahum ila dzalika, masyaallah. Lalu raja mengijabahkan, memperkenankan mereka kepada demikian itu. Mau tuh rajanya diajak ibadah kepada Allah. Masya Allah. Langsung tuh mau, iya mau dah. Wa kharaja ya min mulkihi, dan keluar raja itu dari kerajaannya, hariban, lari ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi dia tinggalin kerajaannya, kerajaannya ditinggalin, habis disebutin surga ya, ditakut-takutin sama neraka, langsung kerajaannya ditinggalin. Masya Allah. Jadi apa di sini? Orang awam kalau udah bener, itu bener banget, bener banget,
benar-benar banget ya. Kayak seperti ini nih. Ini orang kan orang awam, raja nih, awam untuk dalam masalah agama. Diceritain langsung benar, langsung ngetanggung-tanggung kerajaannya ditinggalin. Insyaallah. Sama dengan Malik, sama dengan Ibrahim bin Adham. Ya. Ibrahim bin Adham pun begitu, sama kerajaannya anak mahkota, ya. Anak raja, kerajaannya ditinggalin, tahta kerajaan ditinggalin, dia ke hutan, dia hidup ya, seorang sufi, ditinggalkan dunianya, meraih akhiratnya, masya Allah. Namanya sampai kini Ibrahim bin Adham dicatat oleh banyak ulama di kitab-kitab, padahal beliau enggak punya kitab, tapi beliau punya akhlak yang luar biasa ini, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tanbihun, ini satu peringatan. Inna zuhdal hakikiyah, sesungguhnya zuhud yang hakiki, adalah burudatud dunya ala qalbil abdi. Burudatud dunya, burudatud ini dingin terhadap dunia. Apa? Dingin sama dunia. Orang kalau berhadap orang bersikap dingin, apa tuh kira? Lu dingin banget sikapnya sama gua. Gimana tuh? Gerah. Tidak bersemangat. Lu kayaknya enggak semangat banget sama gua, ngapa sih lu? Jangan-jangan ada yang ngomongin jelek tentang gua nih. Jadi kata beliau, burudatu dunya, tidak bersemangat terhadap dunia, ala qalbil abdi, atas hati seorang hamba. Jadi zuhud yang hakikat itu, hakiki itu, zuhud yang benar-benar zuhud itu, ama dunia enggak semangat. Udah enggak semangat lah. Yuk ke sana yuk, untuk dunia enggak. Yuk kita main-main sana, enggak. Mau ngapain, gue mau ngaji aja. Masya Allah. Enak tahu malam-malam gemerlap lampu, dibagi duit lagi, masya Allah. Enggak, gue mau ngaji aja, lu aja sana. Udah kagak demen gitu-gitu, udah. Udah buru udah gue, masya Allah. Luar biasa. Buru udah tuh dunia ala qalbil abdi, masya Allah. Nanti kalau kita giliran ngaji disamper untuk main-main, ya kita tinggal ngaji, berarti belum buru datut dunia kita nih. Li ajnillahi was auzimi sawabi, karena Allah dan agung pahalanya, karena Allah dan besar pahalanya, masya Allah. Jadi dia buru datut dunia karena Allah, bukan karena yang lain. Tinggalkan dunia karena Allah, bukan karena yang lain. Sama, kita enggak mau makan jengkol, enggak mau makan pete. Kenapa? Makruh. Kenapa? Karena makruh, karena Allah. Saya enggak mau yang makruh-makruh. Memang kemarin saya demen sama pete, sama jengkol. Sekarang saya pengen ngilangin yang makruh-makruh. Jangan yang haram, yang makruh aja. Gogah sekarang dah. Emang kenapa? Karena Allah. Gue pengen benar-benar ibadah sama Allah. Itu dapat pahala tuh. Tapi kalau emang kenapa lu gak makan jengkol? Aduh, kemarin gue kencing susah banget. Nah, itu enggak.
gue kencing bau banget di kamar mandi, gue domel sama bini gue, wani enggak. Jadi yang dapat pahala yang karena Allah. Wa muqaddimatuha, dan muqaddimah zuhud adalah tarku talabil mafqudi minad dunya, meninggalkan menuntut ya yang enggak ada daripada dunia. Dia tinggal itu yang enggak ada, jangan enggak cari-cari. Ya. Wa tafriqul majmu'i minha, ya, dan membagi-bagikan harta dunia yang dikumpulin. Yang ada dia bagi-bagi, yang kagak ada dia kagak cari-cari gitu. Ya. Itu mukaddimah dunia. Mukaddimah zuhud, maaf, ya. Masya Allah, ini mukaddimah aja udah cakep banget ini ya. Ya, mukaddimah. Wa tarku iradatiha, dan meninggalkan mengingini dunia. Wa ikhtiyariha, dan mengusahakan dunia, ditinggalin sama dia. Fa iza ata bi al abdu, maka apabila datang dengan dunia oleh seorang hamba, aurasat tilka zuhdal akikiyah, ya, maka apabila datang dengan dunia oleh seorang hamba, maka demikian itu mewariskan zuhud yang hakiki. Ya. Sumal ba'isu ala til ala tarki wa tafriki. Kemudian tadi fa iza ata bihal bihal abdu biha ke mukaddimah ya, bukan dunianya. Fa iza ata bihal abdu, maka apabila datang dengan mukaddimah dunia, mukaddimah zuhud gitu ya. Maka apabila datang dengan mukaddimah zuhud oleh seorang hamba tadi, mukaddimah zuhud apa? Meninggalkan menuntut yang enggak ada, bagi-bagi yang dikumpul-kumpulin gitu ya. Maka demikian itu mewariskan zuhud yang hakiki. Jadi dia punya duit suka bagi-bagi, enggak punya dia enggak cari-cari. Nah, itu dia. Ya. Demikian itu bisa bisa mewariskan hakiki zuhud, zuhud yang hakiki. Summal ba'isu, kemudian yang membangkitkan ala tarki wa tafriki, untuk meninggalkan dunia, membagi-bagi dunia, zikru afati dunia wa uyubiha, menyebutkan bencana-bencana dunia dan keaiban-keaiban dunia. Qala ba'du, berkata sebagian mereka, tarku dunia likilatiya. Ya. Jadi ingat-ingatin tuh bencana-bencana dunia, ingetin aib-aib dunia, ingetin biar kita bisa ninggalin dunia, bisa bagi-bagi dunia. Masya Allah. Berkata sebagian mereka, tarku dunia, aku tinggalkan dunia. Emang kenapa? Likilati ghina ia, karena sedikit ya, mencukupinya. Ya kalau dunia itu enggak cukupin. Kalau kita cari akhirat tuh yang dikit jadi cukup. Kalau dunia enggak ada cukupnya kita. Wa kasrati ana iha. Ya, dunia itu aku tinggalkan kenapa? Karena banyak capeknya, lelahnya, letihnya. Orang pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang pagi. Pergi pagi, pergi seminggu enggak pulang. Pergi sebulan enggak pulang.
Ada yang setahun enggak pulang untuk cari dunia. Capek enggak kira-kira itu? Capek. Itulah dunia. Makanya sebaik-baik rezeki orang itu adalah yang di dekat-dekatnya. Sebaik rezeki orang itu yang di dekat-dekatnya. Jadi kita kalau cari kerja yang jauh, jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat aja gitu. Jangan yang sebulan sekali pulang. Dunia begitu, capek. Yang asik banget kagak kemana-mana, dunianya datang tuh, yang asik banget dah tuh. Masya Allah. Wa khissati syuraka'iha, dan hina para syarikatnya, para relasinya, hina. Jadi orang-orang yang mencari dunia tuh hina. Wa qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, al-qaulul balighu fi, perkataan yang balig, perkataan yang ya yang mengandung sastra yang bagus gitu ya. Maqalahu syaikhuna, apa yang dikatakan oleh guru kami Abu Bakrin At-Tusi, inna dunya aduwwatullah azza wa jalla wa antum muhibbuhu, faman ahabba ahadan ya abghadha aduwwahu. Inna dunya, kata beliau, dunia itu, sesungguhnya dunia itu aduwwatullah, dunia itu adalah musuh Allah azza wa jalla. Wa antum muhibbuhu, kamu mencintainya. Masya Allah. Jadi kata beliau, sesungguhnya dunia itu musuh Allah azza wa jalla. Wa anta muhibbu, kamu mencintainya. Masa musuh Allah kita cinta ya? Jadi cari akhirat ya, cari akhirat. Jangan khawatir sama dunia, jangan khawatir. Enggak kebagian dunia jangan nangis. Sembako lewat aja. Iya. Depan rumah kita enggak lewat, enggak masuk rumah kita. Lewat aja tuh sembako. Kita katain dasar Pak RT. Keluarganya aja yang dibagi. Jangan. Alhamdulillah. Boleh jadi dia lagi doain kita. Apa kata dia? Dia mau orang kaya, enggak usah dibagi. Alhamdulillah itu doa. Jangan pernah kita harapin dunia, jangan. Jangan. Ya. Jadi dunia itu musuh Allah azza wa jalla. Wa anta muhibbu, kamu mencintainya. Apakah kamu mencintainya? Faman ahabba ahadan, maka siapa saja yang mencintai akan seseorang, abghadha aduwwahu, siapa yang mencintai seseorang maka dia membenci akan musuhnya. Siapa yang mencintai seseorang, mencintai seseorang ya, abghadha aduwwahu, maka dia membenci akan musuhnya. Jadi kalau kita pengen ya cinta kita sama dengan Allah, yang Allah benci kita benci, ya. Yang Allah benci kita benci, ya. Jadi jangan sampai Allah benci kita cinta. Jadi faman ahabba ahadan, maka siapa yang mencintai seseorang, abghadha aduwwahu, maka dia benci kepada musuhnya. Kita cinta sama Allah, kita benci musuhnya Allah. Kita cinta orang yang dicintai oleh Allah. Kita cinta sama orang yang dicinta oleh Allah. Kita benci sama orang yang dibenci oleh
Allah. Ja'alanallahu lillahi minal mubghirina lidunya wal muhibbina lil akhirati. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang membenci dunia dan yang mencintai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.